Semoga kamu mendapatkan pekerjaan yang baik. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bimo. Air mineral ini berapa? 500. Ini Bu uangnya? Iya, silakan. Boleh saya duduk? Silakan. Ngomong-ngomong, Ade dari mana ya? Saya dari desa, Bu. Datang ke sini ingin mencari kerja. Wah, cari kerja zaman sekarang, Dek. Susah. Ibu juga di sini udah 7 tahun. Wah, yang benar, Bu. Memang mencari pekerjaan di sini sesulit itu ya? Iya, Dek. Apa-apa duit. Belum pendidikan harus sarjana. Sarjana itu pun gak menjamin dapat kerja. Iya, Dek. Apa-apa duit. Belum pendidikan harus sarjana. Sarjana itu pun gak menjamin dapat kerja. Dek. Bapak itu kenapa memanggilku? Apa dia butuh bantuanku? Tolongin. Tolongin aja deh. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh iya, Dek. Mobil Bapak rusak. Bisa bantu Bapak nggak? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Tolong ambil kunci-kunci di belakang. Iya, Pak. Kamu mau kemana itu bawa-bawa tas segala? Saya dari desa, Pak. Mau cari kerja di sini. Tapi katanya di sini susah ya. Di kantor saya ada. Tapi jadi OB. Kamu mau? Mau, Pak. Saya mau. Makasih banyak, Pak. Bim, tolong bikin kopi buat Perl itu. Oh iya ya. Kenapa nggak sama kamu aja, Tok? Paruli kan mintanya kamu, bukan aku. Palingnya di mana? Ya di ruangannya lah, masa di mana lagi? Mau kemana? Kopinya belum kamu bikin. Ya, masuk. Bimo, mana kopi saya? Pak, saya bermimpi. Kalau Bapak memesan kopi, nanti kopinya akan tumpah terkena berkas-berkas penting Bapak. Jadi, saran saya diganti dengan air putih. Gitu, Pak. Alah, sudah sana bikinkan saya kopi. Tapi, Pak. Tapi... Ini Pak kopinya. Oh iya Bim, taruh dekat berkas. Ya sudah Pak, kalau begitu saya kembali ke pantry. Aduh, tumpah kena berkas penting lagi. Rapikan ruangan saya mau ATM. Jangan Pak, menurut mimpi saya, Bapak akan dirampok kalau pergi ke ATM. Alah, sudah rapikan sana? Ya sudah Pak, saya bereskan. Berikan dompetnya. Jangan Bang, jangan. Cepat berikan. Mau kemana, Pak? Saya ada meeting luar kota, Bim. Tapi, Pak, saya bermimpi kalau Bapak pergi, nanti kecelakaan. Ah, sudahlah. Saya udah telat ini, Bim. Tapi, Pak, jangan, Pak. Pak. Iya, Pak, iya. Sebentar lagi saya sampai. Berkas. Oh, iya, ada. Sudah siap semua. Oh, iya, Pak, iya. Ah!
dipanggil Pak Ruli tuh. Oh ya, ada apa ya? Masuk. Duduk, Bim. Ada apa ya? Bapak memanggil saya. Begini, Bim. Semenjak kita pertama bertemu, ketika mobil saya mogok, saya sudah yakin bahwa kamu itu orang yang baik dan bisa diandalkan. Dan saya pikir, apa yang semua kamu impikan selama ini, itu semua menjadi kenyataan. Dari mulai tumpahan kopi pada berkas penting saya, kemudian saat saya dirampok di ATM, dan yang terakhir yang membuat keadaan saya seperti ini. Maaf, saya hanya bisa kasih ini untuk kamu, Bim. Ini apa, Pak? Ini untuk saya, Pak? Iya, itu untuk kamu. Terima kasih kamu sudah menjadi bagian dari kantor ini. Maaf, saya hanya bisa kasih pesangon itu untuk kamu. Apa? Pesangon? Saya dipecat? Iya, jadi selama ini saya mempertahankan kamu. Kamu ingat, waktu saya menyuruh untuk membuatkan kopi. Karena saya tidak sengaja melihat kamu sedang tidur di pantry. Kemudian, saya melihat kamu kelelahan dan tertidur di depan ruangan saya. Dan yang terakhir, saya melihat kamu sedang tidur di pos satpam. Itulah alasan saya mengapa memecat kamu, Bim. Pak Ruli tuh. Maaf, saya hanya bisa kasih pesangon itu untuk kamu. Dari mana saja, Bim? Saya habis... Ya sudah, duduk, Bim. Ada apa ya? Bapak memanggil saya? Begini, Bim. Semenjak kita pertama bertemu, ketika mobil saya mogok, saya sudah yakin bahwa kamu itu orang yang baik dan bisa diandalkan. Jangan-jangan apa yang saya impikan ini menjadi kenyataan. Ya sudahlah. Saya sudah pasrah. Maaf, saya hanya bisa kasih ini untuk kamu, Bim. Ini apa, Pak? Ini untuk saya, Pak? Iya, itu untuk kamu. Jadi, saya benar-benar dipecat, Pak? Bukan, Bim. Itu bonus untuk kamu. Karena kamu sudah bekerja keras di kantor ini. Wah, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.